Nah guys, sekarang kita ada hampir sampai di air terjun kedua. Itu dia, itu banyak orangnya guys. Kita panjat ke batunya aja guys. Ya, bilang aja lu penakut. Ya guys, hati-hati guys, buat kalian yang nggak biasa-biasa banget kesini, nggak terlalu biasa jalan-jalan kayak gini, usahakan dibuka alas kakinya. Soalnya batu-batuan ini licin, takutnya nanti kepleset nyemplung di batu, geger otak deh. Nah guys, kita hampir nyampe nih. Mantap. Ntar. Tuh. Ini dia yang ada tiga tingkatnya. Jadi, wow, di sini dia. Ini lumayan tinggi, guys. Kita sebenarnya berada di puncak. Oke, guys, ternyata di sini nggak bisa lewat. Kita harus nanti lewat di sini dulu. Tuh, ada gorong-gorongnya menyuruh-nyuruh di dalang salai, guys. Hati-hati. Be careful, guys. Nah, nanti kalau kalian dari atas terus mau ke bawah, ke air terjun yang paling tinggi dari atas sana, kalian ikuti aja selang ini dari atas, ikuti ke bawah. Tuh, ada jalannya gorong-gorongnya sekalian. Kayak capek masuk juga. Goa ya, guys. Ini capek kayak juga. Capek. Di perjalanan kita nemuin air kecil mungil, air terjun yang mungil, guys. Ini tapi tinggi banget tuh, guys. Tuh, mungil. Ini masih usianya masih kecil. Yang kalau yang itu udah lansia, guys. Oke. Okay. See you again. Oh, di sini dia, guys, kita. Jadi perbatasan jalannya itu di air kecil yang mungil. Air terjun yang di bawah umur. Nah, kita turun dari sini. Elelo, guys. Ya. Eh, lu pegang sabun, Gi. Gue udah pegang HP, susah. Hati-hati, guys. Adek kan berbahaya, tapi menyerukan. Wah, mantap. Wow, benar-benar. Mantap banget dah. Wow. Amazing. Lu berani gak lompat dari atas? Gak nolak maksudnya. Enggak salah lagi gitu. Enggak mau. Ya udah. Oke guys, sekali lagi saya informasikan, jangan kalian coba-coba sekali-sekali membikin vlog sambil jalan. Ini berbahaya, guys. Ini benar-benar tajam. Ini tebingnya memang berdiri tinggi banget. Oh. Sudah kalian lu ikuti jalan itu. Gak terasa angin-anginnya nih. Angin-angin rindu. Luas banget jalan lu. Hati-hati. Oke, terus sampai. Itu dia. Lewat. Jadi kendalanya dilepas di sini, soalnya kita batu mau jalan lewat batu. Kayaknya gue nggak mau lepas kendal deh. Lepas licin. Lihat jening licin. Balik, jangan kayak gitu. Oke. Ini ada pemandu wisatanya, guys. Jadi buat kalian yang ada di luar daerah Sungai Geringging atau Kampung Sirah, apa namanya, durian kuniang, kalian bisa saja datang ke sini berlibur. Airnya bersih. Kalian bisa datang ke sini beramai-ramai ajak keluarga. Alamatnya ini ada di Desa Durian Kuniang, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Nagari Kuranji Hulu. Oke, tunggu bentar ya guys, kita mau turun. Oh. Wow, kalian lihat tuh ke atas,
memang tinggi banget tuh. Oh, tebing. Ntar ya. Aduh. Iya. Yeah. Akhirnya kita sampai, guys. Iya. Yeah. Aduh, bawah. Benar-benar luar binasa, guys. Oke, okay. I'm ready. Tuh, objeknya bagus banget, guys. Alright. Tinggi banget. Kalian kalau mau ngelompat dari atas, turun dari atas bisa juga karena ada talinya. Tapi kedua harus hati-hati karena harus orang yang berpengalaman, gitu, guys. Luar biasa kan? Kalian harus coba kesini, guys. Dan ternyata, guys, di sini juga sungai yang sungai Lubuk Hijau. Ternyata di sini juga sungainya, airnya. Jadi ini kita kalau jauh masih jauh ke bawah itu sampai kita sampai di kalau kita mengikuti ke bawah. Kalau kita mengikuti ke bawah terus kita sampai di Lubuk Hijau yang ada di Palak Tabu. Jadi ini juga airnya, guys, gabung. Oke, guys, sekarang kita mau mandi. Kita mau mandi, guys. Udah, ready? Ya, ready. Oke. Satu, dua, tiga, nyemplung. Satu air nanti. Bukan selfie, ngapain lu? Enggak, itu tanah. Wadidaw! Gue lupa bawa sarung handphone. Jadi nggak bisa bawa ke dalam air. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau gua aslinya pobia air, beneran nggak takut sih, takut BGT gue, guys. Kita jadi lihat, bos. Gimana kok? Hah? Gimana kapuah? Kalau ini. Oh, kalau ini. Tapi awak tinggal di Padang. Termasuk ketinggalan jo, nyonya lah lamo. Enggak, awak tinggal di Padang. Oh. Kita sampai ke ya. Iya. Gimana kamu, Pak? Jauh uang lagi meja. Jauh uang kemari. Hah? Jauh uang kemari. Kampung gaek, Pak. Kampung gaek. Di Bolong di mana, Pak? Di Sintua. Sintua. Sintua, Kebo Kacang. Sintua. Satu sama satu. Iya. Guys, gue kentut. Orang tuh gak kedengeran. Tapi takut aromanya bau nanti. Ini lagi semua kulit kesam dan pulang di tepi alam kan. Tahu dari kita dia yang ngapain dong? Kau mau nambah lo lu? Hah? Kau mau nambah siapa lo?
Kita udah siap ya, kita mau pulang. Laki-laki ada ya. Ya, guys, kita mau pulang lagi. Udah siap mandi, kita pegang sabun ya. Tuh, inilah dia penampakannya. Bagus banget kan? Baru kalian yang pengen kesini nanti gue kasih tahu jalannya, alamatnya. Kalian bisa langsung kesini nanti. Oke, guys. Tanya RT/RW-nya berapa? Nanti gue akan kasih alamat di YouTube RT/RW. RW 1. RW 2. Mak, dulu itu, mak. Ternyata dia lewat di sana, guys. Nah, kita nggak berani karena kita orang bukan orang sini, orang datang, jadi petang harus ambil jalan yang lebih bagus. Hati-hati. Oke. Udah, kita sampai ketemu di home, di rumah.